pagelaran street race di Ancol, Jakarta Utara yang difasilitasi Polda Metro Jaya untuk pembalap liar akan digelar pada Minggu 16 Januari 2022. Sementara beginilah kondisi arena balap liar yang rencananya akan berlangsung pada Minggu dini hari mendatang. Arena balap liar yang berlokasi di Jalan Lodan Raya Timur, tepatnya di sepanjang Jalan Inspeksi Ancol, Jakarta Utara, terpantau masih dalam pembenahan. Sementara dua hari menjelang perlombaan, arena seluas 700 meter ini masih terus dibenahi. Saat ini terdapat petugas yang melakukan pengecatan marka jalan. Lintasan balap pun telah dilakukan penambalan sebanyak 30 titik untuk menutupi jalanan yang berlubang. Adapun pit stop bagi para pembalap yaitu di dekat area start. Berdasarkan informasi, para pembalap dipatok harga pendaftaran sebesar Rp100.000. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, tiket tersebut merupakan biaya pendaftaran, asuransi, dan biaya masuk Ancol. Adapun bagi para penonton yang ingin menyaksikan gelaran balap liar, wajib membeli tiket masuk Ancol yang juga merupakan tiket nonton balapan. Sementara perlombaan ini ditujukan guna memfasilitasi para pembalap liar yang kerap melakukan aksi di ibu kota.